Jangkauan lawan kastil segitu. Ya. Ya, berarti nanti ratuku pas menyerang Expo, CC keluar. Aku setel ratu dari sini. Dah, yang diserang nanti mana, Bang? 1, Thank 2, you. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9-nya aku udah nggak tahu. Pokoknya intinya potong-potong, Wibin jebol tembok yang ini, turunnya bukan dari sini. Karena kalau dari sini larinya ke Wizard. Jadi turunnya Wibin dari sini. Jebolnya tembok yang ini. Semoga berhasil masuk. Dur. Makasih Pak Irul. Target orang budal aku. Wih menengok. Dah, ratu masuk ngobrol-ngobrol bangunan ini. Ketika mau menyerang Esbo, aku langsung turun racun di sini. Seperti itu, Bang, ya. Biar mengenai Headhunter, mengenai Super Minion juga. Jangan lupa bekukan juga. Jam spell aku turunkan seperti ini, Bang. Aku turunkan jam spellnya serakah. Seperti ini. Ya. Seperti ini, Bang. Dah. Dah ya, ratuku lompatnya kemana, Bang? Bisa saja ke atas, bisa saja ke kiri. Ya, biar ratu lompatnya ke kiri gimana, Bang? Berangkat pasukannya dari sini. Area sini segera dipotong. Ya, dah, ngabisin pertahanan. Ya, akhirnya ratuku langsung ke sini, ngobrak-ngabrik bangunan yang ini. Rajaku ngurusin area ini. Supaya apa? Supaya nagaku yang jalannya seperti ini bisa dipaksa belok ke arah sini. Gara-gara di sini sudah ada yang mengatasi, yaitu raja. Paham, Bang? Good slebeo, budal. Winlock naga TH11. Cuman pakai satu WB aku, Bang. Anu kok satu WB? Satu apa namanya? Healernya nggak kena raging nggak apa-apa, Bang. Soalnya waktu itu yang menghajar cuman raja doang. Tip. Masuk, good, slebel. Oke, ada balon. Terima kasih atas gentangnya, Dek. Semoga terima kasih Abi Irawan. Pale pale. Kok bagus ngap ya pergerakan ratuku ngap ya? Bagus ngap ya pergerakan ratuku ya? Ting. Kok bagus ngapi ya ratuku mengapi ya? Bisa ngobrak ngabrik pusat ya ngapi ya? Teh, belum segera belok ngap, ratuku ngap, healerku habis. Bukukan. Kulti. Healerku dihabisin Xbu, gara-gara ratu nggak segera lompat, tagi. Naik! Dia ngap, good nggak ngap. Aman, good. Nagamu habis, Bang. Ya wes, biar. TH terakhiran. Gak ada yang bisa menyerang. Ratu harus jebol tembok itu kalau pengen nyerang. Berarti aku pakai minion untuk menyerang TH. Kejangkau sama Tesla enggak? Tip aman. Dah, kelar. Kelar, kelar. Halo Chaplin, Sugiono, selamat malam. Ustok kelar, kelar, ngap, kelar. Tumax. Ya. Selamat malam beban. Halo Aziz Krishna. Pokoknya semoga mesinku bisa sampai tujuan, Bang, ya. Siap. Kira gilaan. Kalau pengen tahu gimana cara mainnya Blizzard lalunya si Ciduk Warrior, gilaan gitu. Thank you.
Thank you abang. Adot. Boom. Remuk rakwe. Kalau ratu juga is dai. Dapat apa lagi aku bang? Banyak Ali. Hero sudah aku dapatkan. Terus kalau hero ku terobsesi mencuri bangunan berat ini bang, nggak untung banyak. Mending kita cari bangunan yang ringan, tapi untung banyak. Fungsinya apa bang? Membuatkan rute bagi pasukan, membuatkan alur, ngonol beban bocah kora-kora keruan. Ya, good. Pancing si skeleton udara. Takutnya nanti skeleton itu disamperin sama ratuku, sehingga ratuku jalannya nggak sinkron sama raja. Terus aku punya WB yang hanya satu-satunya dipakai di mana, bang? Bingung aku, bang. Ratuku ke gentong. Balik lagi ke mortar nggak? Harus balik lagi. Balik lagi. Nah sekarang pasukannya mau berangkat dari area elang ini bang, monggo. Seperti ini. Coba kepat, nice. Ya 12, bawa spell hilang 3. Gue menang kok, saya ingat aku lagi nyerang. Oke, okay, good game, well played. Terus, thank you Zeki Hasan. A clear. Seperti itu bang ya, good. Kelas bang, B aja di Mas Putra. Ya, B aja. Wis to B aja. Aku start ratu, ya. Misalnya dari area sini atau dari area mana, terserah. Dan aku pengen ratuku jalannya itu seperti ini. Thank you, Hadi Muntagapuro. Ngadepin Cece. Semoga Cece-nya nggak berat. Biar aku nggak boros spell. Oke, okay? Good ya. Sudah ya, good. Nah, nanti kalau tembok ini gak kita jebol, catatan bang, kalau tembok ini gak kita jebol, ratu kita dan terbukti jalannya seperti ini, bangunan ini kan tidak terjangkau kan sama ratu dari luar ini. Ya bang gak? Iya, berarti ratu akan jalan seperti ini. Nah, seperti ini. Terus aku mainnya bowler. Cara mainnya bowler gimana bang? Harus berhasil menggabungkan pasukan dengan ratu. Kemana? Ke pusat base. Ke tujuan utamamu. Makasih Hadi. Sudah bang ya? Sudah. Nah, ratumu kan seperti ini. Kamu turun pasukan bowler dari sini. Jebol tembok yang ini. Yang di luar diurusin barak. Terus jebol lagi tembok yang ini. Boom. Bowlermu berhasil masuk. Ratumu mampir ke sini. Kenapa? Karena ada bangunan yang terlewatkan. Terima kasih Mono. Ya jangan main bowler dulu bang, potong-potong dulu yang area ini, biar ratumu kesana dulu. Yakin kamu dek, berhasil memotong ini, dan ratumu pasti kesini. Nggak mampir kesini, selanjutnya mampir ke bangunan ini, karena belum kamu potong. Yang ini kan juga nggak mungkin kamu potong. Yakin kamu dek? Nggak yakin toh? Maka dari itu, coba cari alternatif lain, yang lebih bagus, yang lebih sempurna dan juga tentunya hemat biaya. Apa itu bang? Numpang orang tua. Ini bahasa apa bang? Cek. Jadi kalau numpang mertua, wah kena mental kamu nanti bang. Cek. Harus betul-betul ditata dulu. Nih, simakan baik-baik. Ratu pun jalan ke sini. Jebolkan tembok yang ini. Ratu masuk. Ya dah, apa yang terjadi? Ratu ngambil bangunan ini. Sudah. Selanjutnya bang, pertanyaannya adalah, umpama kalian yang melakukan permainan ini bang,
Seyakin apa kamu bahwa ratumu nanti bakal keluar lagi? Kalau aku gak yakin. Ya, kalau aku tidak yakin. Kenapa aku tidak yakin? Karena aku nanti turun ratunya itu loh, ngasal. Gak ngitung bangunan sama sekali. Yang artinya, aku gak tahu mortar ini itu nanti bakal diserang sama ratu sejak di sini. Apa pas ratuku di dalam, baru nyerang mortar. Pengaruhnya apa bang? Kalau ratuku nyerang mortarnya pas lagi mas ratuku ada di dalam, berarti ratuku saat menyerang bangunan kan kastil berdirinya kan di sini ratuku, ya toh? Saat menyerang Archer Tower berdirinya di sini. Kemudian pengen menyerang mortar karena mortarnya di luar tadi belum diserang, akhirnya ratuku maju di sini. Yang terjadi apa bang? Membuat posisi ratu jauh dengan bangunan ini, lebih dekat dengan bangunan ini. Thank you Ardi Wiguna, menakui kepikiran poraja. Nah, karena aku main ratunya nanti itu nggak mikir ya. Gak pakai strategi, karena aku gak tahu bangunan ini nanti itu akan diserang dari luar atau dari dalam. Makanya yang paling enak apa bang? Main recall saja. Ya dah, main recall saja. Akhirnya apa bang? Nanti ratu kita yang ternyata jebol-jebol tembok ini bisa kita recall, munculkan di sini, gabung sama pasukan, masukkan ke dalam, jam spell, ngabrak-ngabrik, boom, selesai. Nah bang, kalau seumpama ternyata mortar ini diserang sama ratumu dari luar, sehingga ketika ratu masuk menyerang bangunan ini dan ini, akhirnya gak menutup kemungkinan ratumu pasti keluar sendiri bang. Gak perlu recall. Ya sudah kalau gitu recallnya dipakai untuk yang lain saja. Seperti itu bang. Oke bang, mulai mengerti sekarang? Good. Dah. Halo Fatulutul Aloi, selamat malam. Thank you Rizky Darmawan. Oh my god, kemana kamu tuh? Thank you. Matang! Makasih Raja SP. Kesana ratuku bang. Matang aku bang, ratuku kesana loh. Cek, jangan panik, kuncinya adalah jangan panik. Makasih Son. Kuncinya adalah jangan panik. Hei, balonnya kok banyak? Hei! Sana kamu tuh. Waktunya berapa itu? Ya aku nungguin ratu dapat klan kastil nggak? Harus dapet itu klan kastil. Sip. Boom. Dua, ting. Dah ngomong kamu kelamaan bang, main queen walknya. Dah ngomong-ngomong nendang. Halo Senorlat, tetap bagus toh bang.
pasukannya bersatu atau dengan ratu menuju mana? Pusat base. Swaks. Lah tak kira ini koin, ternyata ini army camp. Gimana caranya aku motong bangunan yang ini, Bang? Aku lagi mikir gimana caranya motong bangunan yang ini. Tak pikir itu koin, Bang. Ternyata army camp. Dah, boom, nice. WB, kemana B? Mati ya B. Sip, mati di sana. Terus kemudian aku turunkan di sini. Dah, tuh agak pat. Terus kemudian aku turunkan ini di sini. Dah. Ya, bangunan kelimanya. Good, kok bener Bang, eliksir Bang. Sedih aku menjelasannya. Sedih aku nggak jelasin ke kalian, nggak kok bener ya hitung-hitungan kuin waku Bang ya. Sedih aku, sedih Paul, sedihnya. Boom. Boom. Jam sepelnya bikin serakah. Dah, bowlerku masuk semuanya enggak, Bang? Hanya 8 biji bowler tapi masuk semuanya. Maka menjadi apa? Maksimal kerjanya. Boom. Buang. Terus. Terus apa lagi? Jeng 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 jeng. Gas gas. Dah, kelar. Pokoknya dalam COC itu ngap ya, kalian tuh enggak usah pusing-pusing mikir soal bisa ngerata apa enggak, enggak usah mikir jauh-jauh ke sana. Bisa ngontrol apa enggak, itu lo pikirin. Ya. Dah, gitu aja. Thank you. Halo kawan setiawan. Aku mau menghancurkan bangunan pusat, bangunan ini, klan kastil. Dah. Invisible seperti itu lingkarannya. Semoga skeletonmu enggak pindah ke ratu. Ya. Kenapa alasnya pindah ke ratu? Karena spell invisibleku telat. Dah, skeletonku jangan sampai pindah ke ratu, ya. Sudah. Kemudian apa, Bang? Heroku harus bisa masuk seperti ini. Dah. Oke, Bang. Sudah, Bang ya. Selanjutnya permainan Lavalon berangkatnya dari mana, Bang? Permainan Lavalon berangkatnya dari bawah seperti ini. Elang buat akhiran, Bang. Iya, memacu adrenalin. Sebetulnya lebih tepatnya bukan memacu adrenalin, Bang, tapi karena memang kalau berangkat dari atas itu ribet. Itu ribet. Oke, Bang, paham, Bang, ribetnya, Bang. Paham ya. Ribetnya apa, Bang? Ya ribetnya apa ya? Berangkat dari sana, ke sana, ke sana. Ini bukan pertahanan, bukan pertahanan, terus ini kosong. Apa alasan pasukan kita setelah mengajar Ace langsung masuk ke lang? Gak ada, pasti ke Wizard, ke Archer Tower. Setelah itu ternyata di sini ada Tesla. Aku berani nebak di sini ada Tesla. Serius, alasannya apa? Untuk membuat pasukan penyerang itu kesulitan masuk segera ke lang dan juga untuk menjaga TH. Yakin aku nggak? Tapi aku nggak tahu ada berapa Tesla di area sini. Aku hanya bisa menebak di situ ada Tesla. Entah di sini, entah di luar. Ya, wes berani tebakan aku, Bang. Eh, nungguin mandir-mandirnya ratu. Jangan deket-deket klan kastil.
cuma gitu aku ngap mesti Herman musuhnya, mesti musuhnya auto Herman. B boom, nice, memperlebar tembok. Hore! Tebakanku bener gak Tesla? Bener! Ngecit kamu bang! Emplon ngecit! Sedih aku ngap ya sedih aku ngap tau di pola ngap kalau ketampananku itu ngap ya dicurigai aku itu enggak alami prasi ngecit aku ngap ya ngecit aku nganggur lho spellku gak bisa dipencet deh jeng 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 jeng